cuba bayangkan tuan-tuan, bagaimana nasib rakyat di negeri Kedah ni, khususnya di Sik nanti, bila mana mereka nak dapat keuntungan kalau tanam padi huma ni, untuk 1 hektar saja hanya boleh menghasilkan 1 hingga 1.5 tan. Mungkin Sanusi tak kaji lah bahawa nak tanam padi huma ni, dia memerlukan tanah yang besar. 1 hektar ni tuan-tuan boleh hasilkan 1 tan hingga 1.5 tan saja. Sedangkan untuk padi sawah seluas 1 hektar tu, hasil yang diperolehi boleh mencecah 5 hingga 10 tan. Lagipun negeri Kedah ni bukan seperti Sabah dan Sarawak, di mana penduduk di sana menanam padi huma ataupun padi bukit secara tradisi, dan mereka ni memang banyak berpengalaman. Pengalaman orang Kedah ni tanam padi benang ni tuan-tuan. Jadi kita kena tanya Sanusi ni, rasa-rasa dia cakap ni tentang penanaman padi huma ni ikhlas ataupun tidak, atau hanya retorik politik? Kalau dia serius, banyak perkara yang dia kena fikir dulu sebelum dia lontarkan idea bodoh ni. Urus litar lumba Sungai Petani pun bernilai 75 juta pun ke laut, tuan-tuan. Ada hati dia nak cakap pasal hub padi huma di Sik sebagai langkah alternatif tambahan bekalan beras putih tempatan. Kisah litar lumba Sungai Petani ni tuan-tuan bernilai 75 juta ni pun, kisah stadium baru bertaraf JDT pun tak selesai. Kisah Kedah Rubber City pun tak selesai. Kisah air Kedah dan loji rawatan air pun tak selesai. Semua dah tukar jadi lagu tuan-tuan. Lagu Salim Iklim berjudul Tinggal Kenangan. Jadi saya kata sebelum Sanusi ini terus melalut, yang bukan-bukan saya cadangkan agar dia pergi berbincang dengan pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jumpa dengan YB Mat Sabu terlebih dahulu. Ini kerana penanaman padi huma ni telah pun dibincang di dalam Dewan Negara tahun lepas. Pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ni, saudara, mempunyai pengetahuan yang cukup luas berkaitan dengan kebaikan dan kekurangan pelaksanaan padi huma ni. Banyak perkara sebenarnya yang perlu dipertimbangkan, terutamanya melibatkan penyelarasan yang menyeluruh. Termasuklah contohnya macam nak kena buat pindaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1984, di mana kerajaan tidak menggalakkan pengeksportan beras. Kita nak semua untuk kegunaan tempatan kalau boleh. Jadi disebabkan hasil padi huma ni hanya sesuai untuk aktiviti ekspor. Beras mahal ni sesuai untuk aktiviti ekspor sebab harga dia mahal, orang tak mampu pakai. Jadi ianya tak menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Yang kita hadapi sekarang, kita tidak cukup supply beras putih tempatan untuk kegunaan tempatan. Kenapa kita sibuk nak selesaikan masalah orang luar negara yang kaya-kaya?